Kita awali dari informasi pertama, pemirsa, ribuan orang berdesakan mengantri dalam kegiatan pembagian makan siang gratis di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat siang. Ya, kegiatan tersebut digelar oleh relawan 02 sebagai bentuk syukuran atas kemenangan capres pasangan Prabowo Gibran yang memperoleh suara terbanyak versi Quick Count. Beginilah suasana antrean ribuan warga kota dan Kabupaten Tasikmalaya saat berdesak-desakan dalam pembagian makan siang gratis. Ini dilakukan di sebuah perusahaan galian tambang pasir di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat siang. Pembagian makan siang gratis ini diinisiasi oleh relawan 02 sebagai bentuk syukuran atas kemenangan capres dan cawapres pasangan Prabowo Gibran yang memperoleh suara terbanyak versi Quick Count KPU. Pembagian makan siang gratis yang dikemas dalam bentuk nasi box dilakukan setelah warga melakukan sholat Jumat berjamaah. Paket nasi box yang dibagikan kepada ribuan warga berisi nasi dengan lauk pauk daging kerbau. Pada hari Kamis kemarin, pihaknya menyembelih 2 ekor kerbau untuk dibagikan kepada masyarakat. Peserta yang antre pada pembagian makan siang gratis diperkirakan mencapai 3.000 orang lebih bahkan. Selain dari kota dan Kabupaten Tasikmalaya, ada juga peserta datang dari luar daerah, tepatnya di Priangan Timur.